minta kepada Allah, tidak seperti kita sekarang. Minta anak kita menjadi A, B, C, D, jadi pejabat ini, itu, orang kaya, panjang. Kalau orang tua dulu, ya Allah, jadikan anak saya anak yang saleh. Ya Allah, jadikan anak saya anak yang salihah. Kenapa? Karena dalam kata soleh itu, kata Imam Nawawi, jami'atun likulli khair, mencakup segala macam kebaikan, dunia dan akhirat. Mau jadi apa, nanti Allah takdirkan. Tapi jadi apapun dia, pasti akan baik. Kalau Allah memberikannya kesalehan. Nanti yang berharap dalam kesempatan ini, karena kita bangsa Indonesia ini, bapak-bapak dan ibu, ya, tidak ada segala sesuatu, tidak ada satupun kejadian di dunia ini yang tidak ada maknanya. Kalau dalam bahasa Al-Quran, Ulul Albab mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batil. Tidak ada yang batil. Maka ketika Allah menciptakan, Allah mentakdirkan ada negara namanya Indonesia. Di situ umat Islamnya terbesar di seluruh dunia. Bahkan sekarang Indonesia mendapatkan apa yang disebut bonus demografi. Arti bonus demografi itu banyak anak-anak mudanya yang akan menjadi pembangun bangsa. Itu pasti karena suatu hikmah. Kenapa kok bisa Indonesia yang jauh dari tanah Arab kok paling banyak umat Islamnya? Coba, ada yang bisa jawab Bapak Ibu? Ada yang bisa jawab kenapa? Kalau dari sisi bahasa, kan ada orang mengatakan bahwa cara terbaik agar kita bisa mengikuti sesuatu adalah kita memahami sesuatu itu. Al-Quran, kitab suci kita itu bahasanya bahasa Arab. Sudah bisa bahasa Arab? Bisa bahasa Arab enggak? Enggak. Kita ini bukan orang Arab. Kita tidak bisa bahasa Arab kecuali pernah nyantri. Seperti Kiai Muqtamad, wah, dia santri, dia orang alim, dia belajar di Timur Tengah, pinter, ngerepek bahasa Arabnya. Tapi kalau kita yang tidak pernah kemana-mana, lek Johar Pelita doang tahu teh, lek tuah ngaji yang MBMB, lek tuah ngaji, lek tuan guru, sulit kita bisa bahasa Arab. Tapi Bapak Ibu, Masya Allah, Indonesia yang penduduknya hanya sedikit yang bisa bahasa Arab, ternyata Allah berikan hidayah ke dalam diri mereka. Paling banyak umat Islam seluruh dunia ada di Indonesia. Lebih dari 210 juta umat Islam ada di Indonesia. Alhamdulillah. Apa maknanya Bapak Ibu? Kalau tiang memaknakan bahwa dari satu sisi ini nikmat. Alhamdulillah. Nikmat Bapak Ibu? Syukur. Syukur kita punya saudara-saudara umat Islam yang banyak di Indonesia. Syukur. Alhamdulillah. Sebelah kanan Abdullah, sebelah kiri Ahmad, depan Fatimah, belakang Halimah, semua. Di mana-mana kita bersaudara, alhamdulillah. Walaupun banyak juga saudara-saudara kita non-muslim, tapi kita semua bersaudara. Nikmat karunia. Banyaknya umat Islam itu pertama adalah nikmat karunia. Tetapi yang kedua tidak boleh dilupakan, bahwa kullu nikmatin tuqabiluha mas'uliyah, kata ulama. Setiap nikmat itu ada tanggung jawabnya. Baik, pada saat sida merari, pada saat kawin, menikah, sudah berapa tahun menikah Ibu? Di depan, hah? Wah, sekitar tahun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dulu pada saat Sida Ibu menikah, salah satu yang paling Sida melihat lay apa? Mau apa? Mau apa? Anak. Kan begitu nggih? Anak. Sebelum Sida melihat emas, talung apa, si pertama pasti pada saat menikah melihat apa, berdua anak.
Begitu anak bersyukur, syukur atau tidak? Alhamdulillah. Anak itu dalam Al-Quran disebut sebagai hibah. Wahabna lahu Ishaq. Nabi Ibrahim dikasih Ishaq. Wahabna, kami hadiahkan. Jadi anak itu hadiah dari Allah. Karena dia hadiah, alhamdulillah, kita gembira. Tetapi selain hadiah, dia juga amanah. Amanah itu apa? Titipan. Apa yang namanya titipan? Apa yang menjadi tanggung jawab kalau kita menerima titipan? Kita jaga dan kita kembalikan pada saatnya dalam bentuk yang paling tidak sama dengan kita terima titipan itu. Ada orang nitip sepeda motor di rumah kita. Kita jaga atau enggak? Jaga. Lalu kita kembalikan dalam keadaan apa? Bannya hilang, akinya dicabut, rodanya diambil, mesinnya diambil. Tidak, kita kembalikan seperti itu. Kalau ada rodanya kita ambil, marah enggak yang punya? Ngamuk pasti. Kan saya titip kemarin 2 bulan yang lalu lengkap, kok sekarang cuma ada satu spionnya? Marah. Demikian juga titipan dan yang menitipkan ini bukan manusia, tapi